akan saya coba makan ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Enggak ada. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi BES sempat booming sejak 2017. Lantaran produk ini menawarkan peluang usaha berkonsep multi-level marketing MLM. Perusahaan ini menjual obat penghemat BBM bermerek Eko Racing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba testimonikan Eko Racing ke dalam tangki mobil. Ini tadi sudah diisi bensin 50 liter. Jadi satu tablet 20 liter, kita masukkan dua tablet. Satu. Dan ini yang tablet yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kedua. Nah, kita coba lihat nanti ya. Testimoni setelah perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BES sendiri sempat masuk dalam salah satu entitas yang dikategorikan tidak memiliki izin usaha, pemasaran produk dan penawaran investasi oleh Satgas Waspada Investasi pada Mei tahun 2018 lalu. Pasalnya entitas tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang tidak masuk akal. Namun pada Oktober tahun 2019 Satgas Waspada Investasi mengumumkan bahwa terdapat 4 entitas yang telah mendapatkan izin usaha, di mana salah satunya BES. Perusahaan ini disebut telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi-level marketing. Mencoba melakukan penelusuran melalui Google, ternyata cukup banyak situs yang menawarkan produk Eko Racing beserta juga skema bisnisnya. Untuk penjualan produk dibagi beberapa paket. Paling murah paket 1 seharga 1 juta rupiah yang akan mendapatkan produk senilai 1,25 juta rupiah. Paket tersebut mendapatkan salah satu produk BES yang terdiri dari Eko Motor, Eko Mobil, Eko Diesel, Eko Max Coffee, Hubs Pro dan produk lainnya. Ada juga paket lainnya hingga yang termahal paket 31 lisensi seharga 31 juta rupiah. Selain itu, para anggota BES juga menawarkan peluang berkonsep direct selling atau MLM. Nah, konsep ini menawarkan beberapa bonus. Salah satunya bonus sponsor yang akan mendapatkan Rp100.000 setiap kali menjual satu paket usaha. Ada juga bonus pengembangan atau mereka menyebutnya bonus pasangan. Bonus ini diberikan kepada leader setiap mendapatkan 2 mitra. Untuk satu pasangan mendapatkan Rp40.000 yang dibayarkan per minggu. Jika mitra di bawahnya mendapatkan mitra lagi maka juga akan mendapatkan bonus pengembangan setiap ada mitra pasangan. Selain itu ada juta bonus triple reward. Bonusnya beragam mulai dari handphone, mobil, villa, ya hingga umroh dan haji. Namun sejak tahun 2021 produk Eko Racing stop produksi. Entah karena apa stop produksi. Bisa kalian jelaskan? Setelah beberapa bulan tidak ada lagi yang mengiklankan produk Eko Racing, ada video baru yang muncul di sosial media bahwa produk Eko Racing bisa untuk dikonsumsi. Dari cuplikan video tersebut, saya akan coba makan. Apakah akibat makan Eko Racing ini? Kita tunggu setelah yang satu ini. Akan saya coba makan, ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak ada. Oke. Apakah akibat dari makan Eko Racing ini? Ya, akibatnya apa? Alhamdulillah. Kita tunggu setelah yang satu ini. Terima kasih. Dari video tersebut, dia tidak menjelaskan manfaat konsumsi Eko Racing itu. Apa manfaat untuk pencernaan? Apa kuat gak makan selama berhari-hari? Eko Racing itu berbahan alami. Dimakan? Bisa dimakan. Sama Susi Lawati. Oleh Ibu Susi Lawati. Yes, leader Ciamis. Leader Eco Racing Ciamis. Adakah reaksinya Ibu? Apa rasanya? Semriwing. Semriwing? Seperti permen kah? Gantos. Dari kedua video tersebut memakan produk Eko Racing,
Dengan ucapannya dari reaksi produk Eco Racing itu semiriwing seperti permen. Pil ini khasiatnya apa sih? Buat bahan bakar iya, buat dimakan iya. Apa mungkin? Selain membuat irit bahan bakar kendaraan juga bisa buat irit beras. Dan pengeluaran selama 2 bulan ke depan. Bisa-bisa ntar obat Proma kalah saing dong. Jika sobat tahu tentang kegunaan produk Eco Racing, yang sesungguhnya komen di bawah.